Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ki RT Karso. Ini jumpa lagi selamat pagi menjelang siang. Ini lagi ngumpul bareng bersama Mbah kita yang punya empang. Ini ceritanya bukan ceritanya lagi, ini mau bongkar balong atau empang. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama yang punya empang. Tahu mertuanya tuh siapa pokoknya kita langsung. Langsung kita deketin aja nih. Nah, ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Taryanto. Nah, ini sebagai bandar lele yang tidak asing lagi di sekitar wilayah Majendang sampai Karang Pucung. Sedunia mungkin ini juga sudah terkenal. Ini yang panjang, yang sangat besar nih bandar lele. Pokoknya sudah diakui di dunia. Di Genting Kulon ini sudah tenar sekali sampai ke daerah Majendang Karang Pucung. Pokoknya ini ceritanya mau apa nih, Kang? Mau acara apa ini? Acara ngambil ikan. Ngambil ikan. Ya. Bongkar empang ya. Bongkar empang lele. Oh, isinya katanya ikan lele. Berapa empang ini? Dua empang ya. Ya. Mudah-mudahan isinya banyak ya. Semoga berkah ya. Amin. Nah, kita lihat empangnya gimana nih. Oh, ini empangnya sudah mulai surut ya. Karena mungkin dari tadi sudah di apa saluran airnya sudah dibongkar apa di ini ya. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Bunga. Pak siapa ya? Yang sekarang sadi yang, karena sadi arana. Kemana yang? Matsuhedi pohde ya. Oh iya, bekas RT. Oh, bekas RT. Ini katanya menang 10 tahun. RT senior. Katanya ini mantan RT, berarti kita harus berguru sama. Sama-sama RT, kita harus berguru sama RT yang. Umurnya 94 tahun. Luar biasa. Ini masih sehat bugar ya. Sehat. Kemana yang, kemana? Ini masih bisa 100 tahun lagi ini, jadi 194 tahun nanti. Ngalah naun. Oh, menuju Solo. Oh, kahadanya. Ya, menuju Solo ya. Masih kuat mawana. Kuat. Ari mau kuat ke kajian Pak RT dibantuan ku Pak RT. Hampura gelewehannya. Dengan Bapak siapa? Suhedi. Mad Suhedi. Oh, Pak RT-nya kelalen maning. Mad Suhedi. Mad Suhedi. Ini lagi ngerokok apa? Katanya tadi habis bakar singkong langsung ngerokok. Kan mana mau sekolah udah budak. Ajen. Nung penting mah sehat. Penting mah sehat. Ari sehat mah kan dah harga ngeuna. Betan mun jalan. Betan. Sa lurahna deh. Lurahna saha? Pak lurahna saha? Pak kadesa saha pak kades, pak lurah. Aina saha? Pak saha anak arana? Pak lurah Pak saha? Mulyanto. Sungat luar biasa Pak Mulyanto, Pak Mulyanto ya. Ini. Wah, periode. Ke jembatan jadi angkat. Lurah deui. Kadi lu. Kira. Nah, terus pemerintah mah geur dua tahap. Nyun surat permohonan. Geus ditengok ku camat jongko abri. Ek dibangun. Beruntung bangun. Oh, mudah-mudahan. Kurang deket dia. Mudah-mudahan. Tidak mau beli urat kan dia. Ini katanya jalannya mau dibangun lagi ya. Kumal urat. Yang besok. Bapak anak bareng sekolah. Numpra itu menghirup aku obat. Kurang marah mudilir. Sehatnya ya. Kurang 10 tahun jadi ketua RT. Pintar ngomong. Neng megang budek. Nah, ini sobat RT, ini mantan ketua RT juga sangat senior sekali ini karena sudah pensiun. Ku anak mah ulah yang ngabeus. Kocok kuwi kontak di pelakan kabeh. Siap lobo. Koyong. Kangkung, gendut. Geus nan bae nya.
Perinci itu jago semua. Kalau lawannya Budin malah tingkat tempuh semua. Sobat YouTuber yang enggak ngerti bahasa Sunda nanti ada artinya di bawah ya, translate-nya pakai bahasa Indonesia. Ini pakai bahasa daerah. Bahasa daerah Riau ini. Pakai bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda asli Ciporos, Pangawaren, Kalimati. Kalimati tempatnya. Dan banyak juga yang lainnya. malah nembang itu kan itu. Orang sih daerah mana sih? Pangawaren, Kalimati, Ciporos. Iya, ini pos-posnya ya. Lain-lain. Pos-posnya ini. Ya, sebenarnya ke mana ya? Daerah Ciporos. Oh, Ciporos. Kelurahan Ciporos. Desa Ciporos. Jaman Kelentingan baheula ngerti. Baheula jaman Kelentingan sih naon ya, Hang? Artinya naon ta Kelentingan sih naon? Karena di pemerintah. Batas jalan. Gambar aja. Iya. Ayo dong ngajar gua sulitan datang yuk. Ini kabel yo, ayah nunggu awi urang Ciporos. Peregat. Kabel pe awi meren. Makanya sih dong ngomong kemari, itu dong man mobil, gue si jalan ekmangkat kalau itu kecil lah. Keperon. Keperon kan lah. Dihadekan. Terus dihadekan bu. Ini ganti lurah urang nunggu urang. Makanya mau mengalah awi mangga. Sarwa mau berayan. Umur seberapa aja nih? 70. Selapan opat. Selapan opat nih umur. Luar biasa. Mendekati mau 100 ya. Iya. 6 tahun lagi. Masih kuat. Ini mikul katanya masih dikul. Kuat. Suluh mah berat nih mah. Panjang umurnya ini. Panjang umur, sehat selalu. Dan paria berkah. Paria? Paria. Paria itu pare. Sayuran yang pahit. Gedep aja nih. Ada 6. Ini jago tani. Jago tani mau kenapa? Kabinan tahun seket gedep. Kabinan. Anak pertama lahir tahun? Karena anak opat bikang kapan yang nung kalau itu meraya. Ini kan dua. Oh. Iya, yang ditameng. Oh. Di bibit aja namun ditameng buat tuh. Oh. Di arah ku sifat itu nih pada sedang berarti dua kali nikah dua kali lu pertama yang orang mana Kalimantan ya Kalimantan wis pok jeduk lah pare nang merepa ukat bu nyama 200 ubin kayak kurang setengah ubin menangnya ketan sanggo jagoan tadi mau di tidak batu jagona lah ya lawan pokoknya yang tuh, yang Nah, untuk Sobat PRT cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita berbincang-bincang dengan Bapak Suhedi yang sangat senior sekali ini mantan RT. Mat Suhedi. Nah, untuk Sobat PRT 94 tahun. Oh iya umurnya 94 tahun apa tahun mendekati 100. Iya, dia pengin tambah 100 jadi 194 nanti. Nanti ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan panjang umur dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Rekor dunia. Pokoknya kita mau pamitan ya. Nah untuk sobat-sobat PRT semuanya keluarga dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.